Hai, assalamualaikum semua. Okay, jadi hari ini 16 hari bulan Mac, pukul 9:30 malam. Saya sedang berada di sebuah pasaraya di Kuala Lumpur, dan hari ini walaupun belum ada lagi kenyataan rasmi daripada Kementerian Kesihatan maupun daripada Perdana Menteri sendiri. Jadi di pasaraya ni nampaknya rakyat Malaysia sudah terkesan untuk membeli belah. Tapi bukanlah panik buying, tapi rasa mungkin untuk langkah berjaga-jaga yang mungkin merisaukan sekarang ni berkenaan COVID-19. Jadi saya pun terkesan, jadi saya ingin membuat pinjaman, dan sambil tu saya membuat persediaan lah, memberi barang-barangan asas di sebuah pasaran ini. Jadi kita cuba lihatlah apa yang berlaku di sini. Project Solo. Okay, jadi apa yang saya lihat tadi hari ini, rata-rata kebanyakan barang banyak pun yang dah habis. Jadi barang basah macam ayam dan berapa barang keperluan asas yang lainlah, seperti barangan kering ataupun roti, Maggi, jadi ayam banyakannya habis awal lah hari ni, dan lepas ni terpaksa cari di pasar-pasar raya lain lah. Jadi dikabarkan pukul 10 malam ni akan ada announcement lah berkenaan sama ada lockdown atau perintah berkurung, ataupun sama ada ya ataupun tidak. Kita nantikanlah sekejap lagi pukul 10 malam. Jadi sekarang ni saya berada dekat Cokit pula, nak tengok, terpaksa pergi ke Cokit. Tapi kat sini masih lagi ada ayam, ayam masih ada lagi, daging masih ada lagi, tapi orang ramai lah kat sini kan, semua dah lari ke Cokit. Thank you.
Okey, jadi baiklah. Sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 10.30 dan tadi baru saja kita mendengar announcement daripada Perdana Menteri yang mengatakan kita akan bermula perintah kawalan yang bermula pada 18 hari bulan Mac ini hinggalah ke 31 hari bulan. Jadi kabaran itu tidaklah bermakna kita sebagai rakyat Malaysia berkurung. Jadi kita masih boleh bergerak dan cuma ada batas-batasnya sahajalah, kan? Jadi tidak boleh berkumpul di tempat awam, perhimpunan dan sebagainya. Jadi kita patuhilah dan mengambil informasi dari masa ke semasa berkenaan isu COVID-19 ni, kan? Jadi siapa yang membuat panic buying atau sebagainya, kita masih boleh ke kedai, kan? Jadi tidak perlulah kita perlu risau dan panik untuk membeli barang-barangan ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Cuma kita sentiasalah bersuasepada dan mengamalkan amalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.